Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bermain PBO Pre-Deals ya. Saya konsentrasi pada masalah defense. Secara garis besar, ada 5 jurus defense dan hari ini kita akan bahas tentang jurus yang pertama, yaitu tentang cara mengurangi kemampuan dummy untuk ngetruf. Alhamdulillah, hari ini kita dapat 13 meja ya. Ini peringkatnya saya tampilkan sampai peringkat 16 saja karena yang bawah kepanjangan nggak dapat. Dan kita kedatangan tamu dari Malaysia, Thailand, dan India. Pada pre-deals berikutnya, ya ini kan seri 1 dari rencana 5 seri ya. Teman-teman dari Malaysia, Thailand, dan India akan terus bergabung dengan kita. Oke, akan saya mulai reviewnya. Dan untuk reviewnya saya hanya ambil beberapa board saja ya. Intinya adalah tentang menjelaskan bagaimana kita mengurangi kemampuan dummy untuk ngetruf. Tentu saja dengan tarik truf ya. Dan untuk permainannya sudah saya cover, jadi pemainnya nggak kelihatan. Saya perlihatkan yang reviewnya saja. Oke. Dari jalannya bidding kita tahu utara di sebelah kiri memilih spade daripada diamond. Dan sepertinya Diamond Declarer perlu di truff karena kita pegang King Queen 10 ya. Jadi kita lead spade. Dan setiap kali kita menang, kita berusaha untuk main speed lagi supaya kartu speed di dummy habis. Nah, kartu speed di dummy habis sehingga kita bisa berharap dapat dua trick diamond ya. Tapi kalau kita nggak pernah main speed, maka nanti diamondnya kita yang King Queen itu bisa di-drop dummy ya. Ini oke, 4 spade mati satu karena kita tarik proof dummy, karena dummy punya kekuatan untuk nge-drop ya. Ini dia tema defense yang pertama. Bidding cukup kompetitif juga, partner ada bit speed, kita support ya. Timur sebelah kanan kita ada B2 diamond, jadi speed partner, support partnernya 3 ya. Nah, partner lead king speed. Nah, kita bisa lihat pertama-tama kartu dummy itu diamondnya cuma bisa dapat satu trick, jadi kita nggak usah khawatir dengan diamond nggak bakal run, sehingga kartu losernya declare yang di tangan nggak bisa didiscard dari diamond. Namun demikian kita harus khawatir di spade. Nah, kalau pada 5 kartu spade, maka spade ketiga bisa di truff di dummy ya. Jadi ini adalah kondisi dimana kita harus tarik truff ya. Nah, kalau ini kita biarkan menang dan partner punya honor di heart, partner nggak bakalan main hard ya. Jadi kita harus take over karena kita yakin king berasal dari king queen, sehingga kita bisa serang hard dari tangan kita. Kalau kita biarkan menang, partner mungkin nggak mau serang hard, atau barangkali dia punya honor. Nah, dia punya honor ya, dan kayaknya king double turn, jadi dia nggak lead hard. Dan ini juga jangan kita biarkan menang, kita harus ambil alih ya, karena yang masih punya heart itu kita. Oke, dengan begini kartu truf di dummy habis, sehingga declarer
Sepertinya dia coba bebasin diamond, barangkali kingnya jatuh, ternyata tidak, kan? Jadi dia harapannya sia-sia. Nah, ini kita buang aja buat gaya. Oke. Tiga head down satu. Utara sebelah kiri kita bit 1 notram ya, 15-17. Lalu dia menerima transfer dengan baik bit 3 head, artinya dia maksimum poin dan head 4 kartu. Lalu partner leads bit 10. Kami main Jack, kita main hat. Kalau kita lihat, ya, track kita satu spade, satu diamond, ya, baru dua. Mudah-mudahan ada satu track partner di hat, ya, club nggak bisa kita harapkan. Hat declare 4 kartu, berarti kita dapat satu track hat. Ya, bagaimana caranya supaya dapat 2 track diamond? Ya. Di sini tarik trump nggak ada gunanya, di dami 5 kartu trump, di declare 4 kartu trump. Ya. Jadi nggak mungkin hatnya bakal habis dengan cara kita truk. Ya. Jadi dami mungkin ngetruk, tapi ya nggak bisa kita pendein. Sehingga pilihan satu-satunya adalah di diamond. Kalau partner punya king diamond, kita main as diamond atau small diamond nggak ada bedanya, ya. Tapi seandainya partner cuma punya queen diamond, ya, declare dalam posisi guess. Ya, kalau partner yang punya queen diamond, declare dalam posisi guess. Apa dia taruh king, apa dia taruh jack, ya. Kalau dia cuma king doang, ya dia taruh king. Tapi seandainya dia pegang king jack, dia ada pada posisi dilema. Tadi dia jack speednya menang, mungkin dia coba jack diamond. Dia coba jack diamond. Nah, kalau partner punya queen, partner punya queen, sehingga kita bisa dapat 2 trick di diamond. Ya kan? Hati-hati, jangan salah klik, kita klik as diamond. Oke, okay. Nah, sudah selesai defense-nya. Kalau partner ada track hard ya lumayan, nggak ada track hard ya sudah. Ya. Oke, okay, kita tinggal tunggu aja. Apakah hard akan dapat track? Ya, kayaknya dia mau finesse, ya. Ya, kita dapat 4 track di sini, ya. Jadi sudah selesai permainannya, 4 heart mati 1. Kontra 4 heart, ya. Kalau kita lihat di tangan barat sebelah kanan kita, dia kayaknya punya poin cukup banyak ya, 13. Jadi dia delay support 2 klub dulu baru 4 heart. Jadi dia ada siap-siap kalau mau slam. Tapi kayaknya si timur poinnya ngepress sehingga 4 heart dia pas. Partner kita lead. Partner kita lead diamond, kita lihat dummy. Oke. Okay.
Itu klubnya berbahaya ya. Klubnya bisa run dan membuang loser-loser declarer. Ini tanda-tanda kita harus bermain aktif ya. Oke, kita dapat 2 trick diamond. Jadi kalau partner 4 best berarti declarenya punya 3 kartu diamond, 2 track diamond. Kalau declare punya as club maka permainan kayaknya sudah selesai ya. Atau kalau partner punya as club maka kita berharap nanti spade-nya sudah bocor sebelum klubnya bebas ya. Atau kalau declare punya as club, kita berharap partner ada as heart. Jadi supaya dia bisa serang spade, heart belum ditarik. Jadi declare masih nggak bisa run club. Jadi intinya adalah kita berharap partner punya as club atau punya honor di heart sehingga declare nggak bisa running long suit sebelum trump ditarik ya. Kalau kita main queen diamond dari kita maka spade nggak bisa diserang ya. Jadi kita harus main diamond over ke partner ya, over ke partner, dan supaya jelas partner supaya serang spade kita kasih angka 10 diamond. Mudah-mudahan dia bisa baca maksud kita. Jangan dia small, dia harus ambil. Oke, dia ambil, bagus. Ya. Nah, pada poin ini dia harus serang spade ya. Kita udah kasih sinyal 10 diamond supaya tidak serang club. Dan mestinya dengan kartu dummy dengan mudah dia baca bahwa yang harus diserang adalah spade. Ya kan? Masa serang hat, namanya declare dong. Oke, declare-nya dalam dilema. Kita dapat 3 track. Oke, kalau partner punya as club ya, empat. Kalau punya honor lihat nggak ada masalah. Punya honor club supaya permainan cepat aja. Oke. Partner punya as club dan kontrak masih satu ya. Kita duduk di timur ya, kontrak 2-3 speed dari utara sebelah kanan. Kalau kita lihat naga-naganya si utara ini 6 kartu speed ya, poin dia kurang dari 12 tadi pas. Nah, kenapa dia tidak weak to? Kemungkinan besar dia punya 4 kartu lain ya. Dan kayaknya sih dia 4 kartu hard lagi. Jadi karena dia tidak weak to, speednya 6 kartu, dia punya 4 kartu hard. Oke, lead apa kita? Ya, lead as diamond ya. Karena 2 no trump itu berarti stoppernya banyak sekali diamondnya. Oke, kita lihat perkembangannya. Nah, diamondnya di declare dan partner itu 21. Nah, siapa yang 2 kartu? Kalau kita menggunakan sinyal standar, maka angka 2 itu ganjil. Jadi kalau di partner punya 2 kartu, dia main angka 10 kan. Jadi kita tahu dia Dia singleton diamond. Oke. Nah, selanjutnya kita main apa? Kalau kita kasih partner, kita main diamond, partner nge-troop sekarang ya.
Setelah itu selesai kayaknya. Diamond ngetrup 4-2 trek, 2 as. Masih 4 trek. Kurang 1 trek lagi dari mana? Nah, karena dia keluar 4 kartu heart, maka kita bisa berharap ngetrup heart, ya. Trup kita lebih besar kartu trup dari kartu trup dummy. Jadi kita main aja heart. Partner mungkin gemes lihat kita kok nggak main diamond. Dia belum tahu rencana kita, ya. Nanti pada saatnya dia akan paham apa yang harus dia lakukan. Oke, kita akan tarik truk karena dia kartunya sudah menang semua. Dia akan tarik truf. Sekarang kita main aspid. Partner kan masih punya kartu truf. Kita juga masih punya kartu truf. Partner ngetruf. Oke. Nah, partner sudah paham bahwa ya kembalinya mestinya heart bukan club, ya. Club di meja aspid kok. Kita bisa trup dengan heart, ya. Trup heartnya dummy tidak bisa ngatasi. Declare-nya gemes, dia trup juga ada trup gitu. Oke lah, 3 speed kita udah dapat 5 trick, ya.